Oke coy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kurang semangat nih. Kita ada di mana sekarang? Udah tahu. Ini tempat di mana? Monumen Jogja Kembali. Singkatannya adalah Monjali. Tahu arti Monjali? Monumen Jogja Kembali. Loh, ada arti yang lain. Monjali itu sebenarnya punya arti menolak untuk dijajah kembali. Itu Monjali. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Allahu Rabbul Alamin, Allah yang memiliki segala apa yang ada di langit dan di bumi ini. Subhanallah. Ada satu ayat namanya ayat Kursi. Ini ayat Masya Allah. Ada sebuah kebiasaan kalau pengen mulia, banyak-banyak baca ayat Kursi. Akhirnya Alhamdulillah, sebab seringnya baca ayat Kursi, dia punya kursi. Begitu duduk di kursi, lupa sama ayatnya. Akhirnya hidupnya keblinger. Kalau keblinger bahasa Jogja ya apa sih? Blangsak. Ayat kursi subhanallah. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Allah yang hidup terus menerus. Kekal berdiri dengan sendirinya. La takhudhu sinatu la naum. La takhudhu sinatu la naum. Allah enggak pernah ngantuk. Apalagi gintur. Tidur. Tidur bahasa Jogja apa? Hah? Sare. Picek. Gawat. Ngora iki. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala tidak mengantuk. Karena yang namanya ngantuk itu sifat makhluk. Sementara Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq. Subhanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina Muhammadin. Angkat tangan. Salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Amin. Wa tukrimuna binuril fahmi. Amin. Wa tuwdihu lana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lamu wa la na'lam. Amin. Innaka anta 'allamul ghuyub. Amin. Wa innaka 'ala kulli shay'in qadir. Amin. Wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Satu, untuk mengungkapkan kedahsyatan keberhasilan Rasulullah. Apa? Rasulullah TOP BGT SKL. Oke coy? Itu sudah cukup mengungkapkan siapa sebenarnya jati diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada aturan. Aturannya apa? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Rasul kauba wa cahaya menyinari alam buana, bumi tandus subur kembali, rasa gembira di hati. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib
بسلام عليك صلوات الله عليك لاهر membawa rahmat memimpin ke jalan selamat akhlakmu yang sungguh memikat contoh buat seluruh umat Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Hadirin pemirsa di rumah, kita kembali setelah gemah yang berikut ini. Oke, say. Tahu Uje? Ustaz Jeffrey. Baik, hadirin Monjali, kita jalan-jalan sebentar ke sini. Subhanallah, ini menurut perkiraan orang kurang lebih ada berapa nih? Ada dua, laki-laki dan perempuan. Kalau tadi Mas Agus bilang, apa tadi? Perpaduan antara ulama dengan umaro, dan di Jogja ini memiliki keraton. Ada keraton Jogja kan? Ya. Tahu arti keraton? Kekuatan rakyat beton. Loh, orang Jawa itu lembut-lembut kalau bicara, iya kan? Tapi hatinya beton, makanya lihat penjajah nggak berani lagi balik kemari. Begitu gitulah. Oke, okay, friend, coy. Aku balik lagi ya. Jangan lama-lama tahu. Hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini saya akan bicara tentang satu kata yang namanya celaka. Ada yang pengen celaka gak? Gak ada. Hah? Wah, lu pengen gawat lu. Celaka. Siapapun manusia yang punya akal yang cerdas, demi Allah, dia gak akan pernah mau dengan kata celaka. Dan setiap manusia berusaha untuk menghindari kata celaka. Anak pergi sekolah, biasanya ibu-ibu, boe, pesannya opo? Hati-hati, neng jalan. Ya? Kalau nyebrang, jangan sendiri. Takut, takut apa? Celaka. Tapi celakanya adalah fisik. Suami pergi kerja, istrinya pesan, Mas, hati-hati. Takut apa? Hah? Takut celaka. Dan itu adalah celaka-celaka fisik. Ada anak manjat pohon. Ibu, tuh, anak siapa sih kamu? Padahal anak dia. Takut jatuh. Kenapa? Takut celaka. Tapi celakanya adalah celaka fisik. Ada anak minta dibelikan mobil sama orang tuanya. Gak dikasih. Takut apa? Bukan, gak punya duit ibu. Iya, takut celaka. Nih nginget nih Ramadan yang suka trek-trekan, friend. Kepala lu cuma satu, friend. Bukan, kalau pecah Ramadan gak ada gantinya lebaran. Iya, suka sedih aja. Kesian pak polisi, tengah malam harusnya tidur, malah akhirnya jagain, bener gak pak? Pak, mereka adalah sahabat kita, insyaallah. Amin, ya Rabbal. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, Baginda yang tercinta Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam menyampaikan alamatus saqawati arba'ah, tanda celaka itu ada empat. Ya, tanda celaka ada empat. Satu, nisyanuz dzunubil madhiyah wa hiya 'indallahi mahfuzah. Tanda celaka yang pertama adalah orang yang lupa
akan dosa yang pernah dilakukannya. Padahal demi Allah, setiap keburukan, kemaksiatan, dosa, Allah subhanahu wa ta'ala mencatat dengan sebaik-baiknya, tanpa dikurangi, apalagi ditambahkan. Makanya tadi lagunya Mas Opik jelas ya. Astaghfirullah, astaghfirullah. Enakan mana? Kan, iya, lu tahu aja enakan Mas Opik. Subhanallah. Ingat, kullu bani Adam khata. Setiap anak keturunan Adam yang namanya manusia, dia akan senantiasa bikin salah. Tapi subhanallah, di mata Allah subhanahu wa ta'ala, wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka orang yang bertobat. Ingat, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kamera. Ah, kamera-kamera kayak gini sih kecil. Kamera yang sekarang nih kecil, biarpun harganya mahal. Kalau saya mumpet begini kelihatan gak? Gak kelihatan. Itu kameranya manusia. Iya kan? Kalaupun dia bisa memotret, demi Allah, tidak lebih daripada menangkap jasad, batin, hati, gak bisa diterobos. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kamera. Wa inna alaikum lahafidhina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Wa inna alaikum lahafidhina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki mereka yang senantiasa mengawasi kita, kiraman katibin, yang mencatat amal baik, amal buruk. Demi Allah, ya'lamuna ma taf'alun, amat sangat tahu apa yang uji lakukan. Gue daripada nuduh orang, mendingan nuduh sendiri aja dah. Kadang-kadang nuduh orang lain suka gak enak, friend. Aduh, Masya Allah. Baik, berapa tadi? Baru berapa? Satu. Tiganya tahun depan. Kita akan kembali setelah gemah yang berikut ini. Penampakan ini namanya. Monggo, Ustaz. Nggih. Alhamdulillah. Nyuwun sewu, Ustaz. Oh, nyuwun sewu 500. Kalau gadai 500. Alhamdulillah. Ustaz enggak takut bisulan? Kualat nih. Jangan, Ustaz, tapi emang panas tapi, sih bawahnya. Gimana, Ustaz? Ini namanya sahabatan. Sehat, Ustaz. Pengen ya? Kita tetap akrab. Tetap manusia biasa. Yang kadang-kadang suka kesalahan. Biasa itu. Ustaz. Ya, gimana? Hari ini kita ngumpul di Monumen Jogja Kembali. Jogja Kembali. Iya. Kira-kira buat Ustadz sendiri punya arti yang berbeda gak sih? Monumen Jogja Kembali. Iya. Setahu saya, Monumen Jogja Kembali itu satu bangunan, Ustadz. Satu? Bangunan. Satu bangunan. Iya. Oke. Okay. Namanya Monumen Jogja Kembali, Ustadz. Ustadz, bukannya monumen bangunan? Oh iya. Ya udah, Ustaz, kita lama-lama jadi Sri Mulat nih. Hari ini kita bicara tentang celaka. Tentang celaka, Ustaz. Iya. Tadi saya sudah sampein satu dari empat tanda celaka. Betul. Nah, kira-kira untuk Ustaz sendiri ada nggak sih sesuatu yang celaka yang kalau seandainya itu dimiliki oleh manusia, maka dia akan rendah hina di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Celaka itu, Ustaz, demi Allah, Ustaz. Itu punya gua. Oh iya. Yeah. Jangan suka ngambil punya orang. Kreatif gitu loh. Kita cuma pengen kasih tahu bahwa Ustadz itu akrab satu sama lain. Benar gak Ustadz ya? Gak ada iri hati, gak ada dengki. Betul, tulus sekarang. Ketika ngomong gak dengki, memang gak dengki kan betul. Gitu. Saya sedang celaka ini, Ustadz. Terus Ustadz. Iya. Kecelakaan pada seseorang adalah ketika dia tidak berilmu, Ustaz. Oh, sungguh ketika celaka. Tidak berilmu? Ketika ilmu tidak ada pada seseorang, sungguh dia akan mengalami banyak sekali kondisi celaka. Kenapa?
karena ilmu akan mengantarkan seorang pada keimanan. Ilmu akan mengantarkan seseorang pada keimanan. Jangan dikira bahwa iman itu sekedar percaya, iman itu sekedar yakin, tetapi dia satu proses yang harus dialami oleh seorang lewat satu proses berilmu. Ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam di malam seperti ini melihat langit penuh dengan bintang. Maka apa yang dikatakan oleh Ibrahim, "Hadza Rabbi," ini Tuhanku. Falamma afala, tapi ketika bintang itu tenggelam, hilang. Iya. Maka Ibrahim mengatakan, "La uhibbul afilin," aku enggak suka dengan tenggelam. Malam berikutnya lihat yang lebih gede. Lebih gede gitu aja. Nanti enggak kira-kira gede gitu ya. Lebih gede, biasa aja. Iya. Memang Ustadz harus biasa. Iya, biasa. Seorang Jawa jadi ya, harus bisa lebih gede gitu, Ustaz. Emang di sini gede apa? Terus maka Ibrahim mengatakan, "Hadza Rabbi, hadza Akbar." Ini Tuhanku karena ini lebih besar ketimbang yang kemarin gitu. Falamma afala, tapi ketika bulan itu pun tenggelam, Ibrahim mengatakan, "La uhibbul afilin." Aku enggak suka dengan tenggelam seperti ini. Pagi hari mulai tampak sesuatu yang lebih besar lagi, yaitu matahari dan lebih terang. Lebih terang, Ustaz. Iya. Lebih terang memang. Lebih terang. Ibrahim matahari. Matahari. Hari punya mata. Hari yang itu. Terus Ibrahim mengatakan, ini mungkin Tuhanku. Tetapi ketika senja mulai menjelang dan matahari itu pun tenggelam, Ibrahim mengatakan, aku gak suka dengan tenggelam seperti ini. Tuhanku adalah menciptakan bulan, bintang, matahari, langit dan bumi. Inni wajjahtu wajhiya fatarus samawati wal ard hanifan musliman. Aku hadapkan wajahku pada yang menciptakan langit, bumi, bintang, bulan dan semua yang ada. Bintang, bintang ini. Bintang. Iya. Iya. Bintang, Ustaz. Antum habis makan apa sih? Enggak, tadi dengarnya apa, Ustaz? Bintang. Oh. Repot kalau bunting itu yang kacau lagi. Iya. Saya tadi sedang pikir bunting gitu, Ustaz. Bintang, bintang ya. Akhirnya sampailah Ibrahim alaihissalam ini kepada keyakinan sesungguhnya yaitu Allah lah yang menciptakan semua ini. Subhanallah. Keyakinan, keimanan Ibrahim itu lewat proses berilmu sampai pada keyakinan yang demikian. Iya. Maka orang yang tidak punya ilmu dia akan tersesat. Dan itulah celaka yang sesungguhnya, Ustaz. Subhanallah. Celaka berikutnya adalah ketika orang punya ilmu tapi tidak diamalkan, Ustaz. Ya. Apa maksudnya? Iya, enggak aja. Emang enggak boleh? Boleh. Ayo kita ulang, kita ulang. Celaka adalah ketika ilmu tidak diamalkan, Ustaz. Masya Allah. Kan enggak boleh. Terus? Ya, diamalkan, Ustaz. Iya. Jadi kasajaru bila samar. Iya, betul. Jadi ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon tumbuh tidak, tidak berbuah. Wah. Itu. Tapi kalau pohonnya memang tidak ada buahnya, Ustaz. Itu sih. Terus. Iya. Ketika ada ilmu tidak diamalkan, tentu ilmu itu tidak lagi memberikan manfaat bagi pemiliknya. Bermanfaatnya ilmu adalah ketika dia diamalkan. Mudahnya di sini mungkin ada tukang tambal ban, Ustaz. Tahu bannya bocor. Ini harusnya ditambal, sebelah sini yang bolong gitu. Tapi tidak segera ditambal, Ustaz. Oh. Tetap bocor juga. Iya. Pulang enggak bakal makan. Iya, celaka, Ustaz. Celaka gitu. Ketika tidak diamalkan, maka tidak ada manfaat pada ilmu yang dia miliki. Iya, iya, iya. Kecelakaan juga adalah ketika seseorang punya ilmu, tetapi dia tidak mendasari ilmunya itu dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi lebih, lebih maksud saya, Ustaz. Lupis.
Ustaz. Lebih didominasi oleh dorongan nafsunya. Orang yang demikian ini, na'udzubillah min dzalik, Allah gambarkan dengan gambar yang sangat buruk. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Pernahkah kamu perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Afa anta takunu 'alaihi wakila? Bisakah kamu menjadi pemelihara atasnya? Iya, iya. Jadi apa ya? Iya aja udah pokoknya. Daripada enggak, ayo ya, iya. Terus orang yang sudah dikuasai nafsu, Ustaz, dikatakan oleh Allah tidak ada seorang pun yang bisa memberikan manfaat pada orang itu. Padahal innan nafsal ammaratum, innan nafsal ammaratum bisu illa ma rahimarabbi. Kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Allah subhanahu. Ini dia nafsu-nafsu ini. Tapi ini nafsu yang mendapatkan rahmat. Betul, subhanallah. Subhanallah. Terus. Yoi. Atas sabu'an aktsarahum yasma'una aw ya'qilun, apa kalian kira mereka itu bisa mendengar dan bisa melihat? Ini orang yang sudah dikuasai nafsu, Ustaz. Meskipun mereka punya telinga, sungguh tidak mampu mendengarkan kebenaran. Mereka punya fikiran, tetapi tidak mampu menggunakan fikirannya lagi dengan baik. Berarti fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Artinya apa, Ustaz? Di dalam hatinya ada penyakit. Oh, gitu. Lalu Allah tambahkan apa? Penyakitnya. Penyakitnya. Insyaallah. Subhanallah. Ustaz, sebentar. Gimana? Segmen kita untuk ini sudah selesai. Oh, begitu. Tapi masih ada lagi satu obrolan kita yang lebih dahsyat, lebih dalam. Insyaallah. Ya kan, ibarat menggali sumur, semakin dalam semakin banyak airnya. Iya, tukang sumur. Baik, kita kembali setelah gemak yang berikut ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah, subhanallah, lihat Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan curahan rahmatnya. Ingat, salah satu waktu doa seseorang diijabah oleh Allah adalah apa? Ketika hujan turun. Tapi jangan gede-gede ya, ya Allah. Uh, 30 menit lagi aja ya. Ya, 30 menit lagi ya. Iya, bentar. Baik, hadirin, subhanallah, tadi kita sudah mendapat sesuatu dari Ustaz Sigit. Sekarang saya pengen terusin. Sisa dari tiga. Tanda celaka yang pertama adalah orang, apa tadi? Yang lupa kalau dia melakukan dosa padahal itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wa dzikrul hasanatil madhiyah wa la yadri aqbilat am ruddat. Orang yang suka mengungkit-ngungkit, mengingat-ingat kebaikan-kebaikan yang telah dilakukannya di masa lalu padahal demi Allah belum tentu diterima apa tidak oleh Allah. Awas, hindari kata-kata kalau bukan karena saya, dia kan masuk kerja, Pak. Itu masjid kalau bukan ini masya Allah. Ingat, mukhlisina lahuddin, memurnikan ketaatan. Ya. Tapi ngomong-ngomong soal ikhlas, saya juga nggak bisa lama-lama. Kenapa? Karena belum ikhlas. Kalaupun pernah belajar di madrasah al ikhlas, itu aja. Baik, yang ketiga hadirin, wan nazaru ila man fawqahu fid dunya. Tanda celaka yang ketiga adalah orang yang senantiasa melihat ke atas dalam urusan dunia. Ayo, bismillah, belajar hidup lewat kepala sama leher. Ini kepala sama leher ngajarin kita hidup. Hadirin, ketika kita nengok sekedarnya seperti ini, kita akan melihat langit-langit yang indah. Biasanya seperti itu. Tapi begitu kita melihat ke atas, ngomongnya aja udah gak enak. Lehernya kan sakit. Artinya apa? Punya mimpi boleh. Punya cita-cita boleh. Punya angan-angan boleh. Tapi jangan ketinggian. Kenapa? Bakalan stres dan bakalan sakit hati. Hadirin, melihat ke atas dengan menunduk ke bawah, kira-kira lebih tahan mana? Menunduk ke bawah. Orang kalau lagi dinasehatin, kira-kira melihat ke atas apa ke bawah? Ngerti kamu? Ya, saya ngerti. Wah, ini bisa berantem ujung-ujungnya. Ngerti kamu? Saya ngerti, Pak. Nah, lihat orang zikir, kepalanya kemana? Apa mungkin kita lihat? La ilaha illa. Ke bawah. Kenapa? Hujan. Ya enggak apa-apa, kita sore belum mandi. Terusin ya. Terusin. Yang penting kita sama-sama hujan-hujanan, oke? Okay? Ini. Jadi benar-benar monjali kita. Ya, semangat menjadi seorang pejuang masih tetap ada. Enggak kalah
walaupun cuma sama air hujan. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau orang suka banyak melihat ke atas, satu ketika jalan dia akan dibilang sombong. Terus kalau ada got, insya Allah kejebur dia. Tapi kalau orang yang suka melihat ke bawah, ingat jangan terlalu ke bawah. Maksudnya ke bawah saja. Satu akan dibilang pemalu. Alhamdulillah. Ingat akhwat perempuan, malumu adalah pakaianmu. Kalau engkau punya malu, insya Allah selamat. Begitu mau dipegang sedikit, malu. Dipegang banyak gak nolak. Nah ini yang tepat. Kebuka sedikit, malu. Kebuka banyak, orang malu. Subhanallah. Jadi begitu kita melihat ke bawah, satu akan dibilang pemalu, kedua apa? Kali aja ada dompet jatuh, kan lumayan, bener gak? Jadi orang yang banyak melihat ke bawah dalam hidup ini, dia akan memiliki ketahanan mentalitas spiritual yang dahsyat, dan dia akan siap menghadapi hidup ini, apapun yang paling dahsyat dalam hidup ini. Oh. Yang keempat, terakhir. Wannazaru ila man dunahu fiddin. Orang yang suka melihat ke bawah dalam urusan agama. Awas, bahaya. Maaf, ibu. Dulu waktu masih pacaran sama bapaknya, alhamdulillah bapaknya masih sholat zuhur sama asar. Alhamdulillah ya, lumayan. Begitu udah punya anak 3, alhamdulillah dia masih pertahankan sholatnya zuhur sama asar aja. Ya. Tapi karena ibu-ibunya rajin ngaji, merasa punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami tuh suami yang bertanggung jawab, jadi contoh yang baik. Akhirnya apa? Punya tugas dan kewajiban untuk negor. Mas, nyewun sewu mas. Gak pakai mangatus. Enggak, cuma pengen ngingetin aja. Dulu waktu masih pacaran, sholatnya duhur sama asar aja. Sekarang udah punya anak 3, masih duhur sama asar. Ditambah dong, mas. Kebetulan masnya imannya lagi anjlok. Ngomong apa kamu? Dengerin ya. Masih lebih baik masmu daripada kakakmu. Wah, orang lain dibawa-bawa. Daripada kakakmu gak pernah sholat sama sekali, lebih baik aku. Nah ini celaka. Kenapa? Urusan ibadah, urusan agama, senantiasa melihat ke bawah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, tar dulu. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, Ustaz, jazakumullah khairan katsir. Insyaallah, mudah-mudahan kita bisa ketemu ya, lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.